Ada namanya Indah? Ada yang namanya Indah sini? Ada yang namanya Bupati? Silakan tangan. Yang apa namanya Bupati? Silakan tangan. Di sekolah ya? Oh iya, ini mukanya kita foto ya? Iya. Masih banyak buku. Menyongsong masa depan, berdekamiat dan kebersamaan. To happy people and to themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera. Rakyat cerdas, rakyat bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera. Rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera. Rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi dan penyerahan bantuan sosial program keluarga harapan tahap pertama Kecamatan Merampi tahun 2019 dimulai. Ibu tuh Abuni ya? Di sini ini Boni. Macam-macam, beda-beda. 1,410. Ya, 1. 2. 4 kali. Bu Maira ya? Bu Maira dari? Sulaku. Oh, di sini. Selamat ya. Ibu dari? Selaku juga. Bu Naria Tabang. Ya, lihat deh. Ya. Sale Barata. Oh iya. Sale Barata beneran namanya. Sama ibu. Sama bapak Sale. Wakili Nining Sigit. Iya. Selamat menikmati. Kembali baik. Dari mana? Ada dulu yang baru kita dari sana. Iya, itu bisa ngelamar sedikit. Oh iya, ngelamar. Ngejar tadi ya. Thank you.
Ibu Nurdian Antanu. Oh iya. Itu ya. Ini Ibu. Ibu Berta. Berta Antanu. Alpina Nentong. Ya Bu. Dari mana Ibu? Tadi boe. Berapa hari kita bisa pergi? Satu hari jalan. Satu hari. Hari kemarin. Balik besok. Di sini ada keluarga di 1.250.000. Itu cukup. Tadi boe. Mau coba. Dengan Ibu Suni namun deh. Iya. Semuanya. 1.275.000. Selamat ya. Kartu ya Bu. Acong. Nama anak ya? Atau Ibu? Oh suami. Ini Kevin Julio, cantik namanya. Kevin Julio, iya nak. Ganti orangnya kok kalau kita. Apa namanya? Dari mana dari? Ini dari mana? Sulaku. Lebo. Salam. Siapkan pesawat Lebo. Ambil. Ibu Dewi. Iya. Anak. Memboy balik. Oh sekolah di Palopo. Sudah SMP, SMA. Tinggal di sini ya Bu. Di mana ya? Dari mana? Sini. Lebon juga. Nia. Okran Taulana. Iya. Oh dari Selaku juga ya. Sekarang aku kok nonton. Iya. Dari Rampi ke sini berapa lama? Selaku pengawas dan penindakan apabila ada yang menyimpang. Program Keluarga Harapan ini ya memang baru kali ini dicetuskan. Ya. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ini bagian daripada kepedulian pemerintah kita terhadap seluruh ya masyarakatnya. Semua sampai harus sampai kepada yang wajib menerima. Pasang sendiri kan nanti ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat dilanjutkan sambutan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Lebo ni. Ya. Anak-anaknya juga. Ya. Terima kasih. Kemudian dari Onondoa 60. Hadir semua, kecuali yang enggak. Terima kasih. Kemudian dari Rampi. Tepuk tangan dulu dong. Dari Jauh luar biasa ya. Rampi 36. Kemudian dari Sulaku, tuan rumah 40. Ayo. Beda di warna bajunya ya. Baik, terima kasih. Dan terakhir dari Tede Boye, ini paling banyak, 84. Paling jauh. Bermanfaat tidak menurut Ibu program ini? Bermanfaat? Kami juga melihat bahwa nampak sekali manfaat dari program Keluarga Harapan. Mau dilanjutkan programnya? Oh, giliran mau dilanjutkan, mau lanjut, mau. Ya. Nah, lanjut atau tidak, ini tergantung kita semua. Kalau program ini digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yakin percaya pemerintah akan mempertimbangkan agar program ini dapat berlanjut. Karena kita tahu, ibu-ibu perlu tahu nih, bahwa program Keluarga Harapan itu hanya dirancang berlaku selama 6 tahun. Ya. Jadi ini untuk kita ketahui semua,
program keluarga ramah itu dirancang berlaku hanya 6 tahun. Artinya tahun ini terakhir. Makanya saya tanya, mau lanjut apa tidak? Kenapa sedikit yang bersuara? Berarti yang tidak bersuara tidak mau? Saya ulang, saya tanya, mau dilanjutkan atau tidak? Mau dilanjutkan atau mau? Tapi kita bersyukur, perhatian pemerintah kita luar biasa. Tahun ini terjadi peningkatan, ya, dari 7 komponen, ya, di dalam program keluarga harapan ada 7 komponen ini, Pak Kebaos, Pak Bung. Yang pertama, ada yang tahu komponen pertama apa? Ada anak usia sekolah. Ibu nanti saya titip buat anaknya yang di rumah ya. Ya nanti kasih. Komponen yang lain selain anak sekolah, ada yang tahu? Apa? Lansia, apa itu lansia? Lanjut usia. Ya, di rumahnya ada anak sekolah? Ada. Saya titip juga nanti buat anaknya ya, nanti diantar. Masih ada lagi, komponen apa lagi? Balita. Itu. Apa bu? Balita. Anak? Orang cacat, anak cacat, betul? Betul, nanti titip juga, bawa lagi. Kemudian ada lagi? Balita. Betul? Oke. Ada yang sekolah bu? Oke, nanti deh. Satu lagi. Ada yang hamil? Ibu hamil? Ibu lagi hamil? Ada yang sekolah di rumahnya bu? Ada. Ini bu. Ya, betul. Jadi ada 7 komponen. Ya. Nah, kalau ibu hamil, di dalam rumah itu ada ibu hamil, maka dia bersyarat untuk mendapatkan 1 komponen. Dan syaratnya ada. Ada yang tahu syaratnya kalau di dalam rumah, kalau ibu hamil itu harus melakukan apa? Ada yang tahu? Aduh, ibu lagi. Yang lain. Yang sudah dapat buku tidak boleh ngomong lagi. Yang menjaga bayinya yang dalam terang dulu. Menjaga bayinya dalam kesehatannya dengan cara apa bu? Memeriksakan kesehatan berapa kali bu? Berapa kali? Empat kali. Ibu lagi. Berapa kali bu? Empat kali. Betul ya? Betul. Ada anak sekolah bu? Ada. Bukannya jawab saja, ya? 4 kali. Kemudian syarat yang lainnya, kalau melahirkan harus di apa? Ada yang tahu? Apa lagi? Ada yang tahu? Kalau melahirkan harus di? Pertama, dia harus memeriksakan kesehatannya secara rutin minimal 4 kali kunjungan. Setelah itu dia melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan dan disarankan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Apakah itu di puskesmas, di rumah sakit, di pustu, ataupun tidak dibantu oleh tenaga kesehatan. Jadi nilainya kita bersyukur. Kalau tahun lalu, kalau ada ibu hamil dia dapat berapa? Ingat tahun lalu dapat berapa? Yang lalu 1.400.000, 800, sekarang naik jadi 2.400.000. Semua senang? Senang. Oh, giliran naik uangnya senang semua. Warga penerima manfaat PKH yang pertama itu kan terdaftar di sekolah, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, kehadirannya berapa persen, Ma? 100%. Walaupun salah, saya kasih juga. Pasti 100% kehadirannya ini. Berapa persen? Kasih tahu semua. 85. Betul? Betul. Oh, yang tadi kata gue 50% juga kehadirannya. Komponen yang ke-6, disabilitas berat.
yang terima ini di sini? Ada yang cacat dalam rumahnya? Tidak ada ya, kita lewati. Kemudian komponen yang ketujuh, lanjut usia. Ada yang terima PKH lanjut usia? Banyak? Baik, ibu bapak sekalian. Jadi program ini bukan program gratis. Program ini punya syarat. Syarat yang tadi, ya sambil kita bermain, itu harus dipenuhi. Nathanael, sekarang kelas berapa Gina? Kelas 4 SD? Oh, ternyata mamanya tuh penerima manfaat ya, keluarga harapan ya. Nih. Nathanael tetap sekolah ya. Salim, janji ya, janji betul suara ya, salim. Karena tidak bisa kita jadi polisi kalau tidak tamat sekolahnya. Salim sama om sana. Kemudian siapa yang mau jadi tentara? Ian. Ian. Mana mamanya? Tunjuk, tunjuk. Belum dapat buku ya, Bu Ian? Belum. Oh iya, udah. Sini. Kenapa mau jadi tentara? Karena lorang. Belum mau berperang. Sudah, sekarang jangan berperang, jaga rambut saja baik-baik ya. Sedulur. Ini siapa namanya? Sini. Sabril Agung. Mana Mendok? Mana Inung? Belum dapat kan? Belum dapat buku? Belum. Kelas berapa nak? 4. Kelas 4 SD Surabaya juga? Iya. Iya. Kenapa kamu jadi tentara nak? Bagus. Kakak katanya kita suka kali beliau. Siapa tadi namanya? Marah. Ini namanya siapa? Daniel. Mana mamanya ini? Kembar yang tadi, Bu, yang mau jadi polisi. Kembarnya tadi. Oh, kembar yang mau jadi polisi. Satu polisi, satu tentara, kembali mengetahui. Kenapa mau jadi tentara? Bagus. Dia suka lorengnya? Suka lorengnya? Bisa jadi pusat? Bisa. Kalau kita nak, kelas berapa mau desain? Lebih bukan bagi. Siap tentara dulu, semua. Siap gak? Kan gini, perlu tentara. Kasihnya aku punya begini. Ya, terserah yang kiri mau kanan. Ya, siap gak? Siap gak gimana? Siap gak? Wah, cocok jadi tentara kayaknya. Cocok. Ya, kelas berapa tadi, Nak? 1 SMP. Kelas 1 SMP orang tua, ya? Iya. Mana orang tuanya? Ibu kayaknya senang sekali. Anaknya mau jadi tentara. Ibu ikhlas? Iya, ikhlas. Kenapa mau jadi tentara, Nak? Dia bingung kenapa saya mau jadi tentara. Gak apa-apa, yang jelas semua ini. Bayangkan ini, sudah satu polisi, 4 tentara. Kenapa? Ya, saya kasih ya. Itu ada om di sana, anak tentara. Salingki semua. Saya tidak akan tanya siapa yang mau jadi bupati. Khawatirnya semua cuci tangan dan kurang ibu buku. Yang jelas apa kita? Bukan hanya masa depan keluarga, bukan hanya masa depan dirinya, tetapi masa depan kita semua, masa depan bangsa dan negara. Ini bapak ibu sekalian, anak-anak yang telah diamanahkan Tuhan sama kita. Ya, sekolah nanti. Tidak selagi tidak ada alasan anak penerima manfaat dari keluarga penerima manfaat pertama tidak bersekolah. Tadi kita sudah nyanyikan mas kita, itu jelas sekali program ini dimaksudkan untuk membantu orang dan membantu dirinya sendiri.
Tidak ada orang yang bisa membantu kita Bapak Ibu sekalian selain diri kita sendiri. Program ini sifatnya hanya pendukung saja, stimulan saja, kalau bahasa kita itu stimulan saja. Tetapi yang menentukan kita mau menjadi apa adalah diri kita sendiri. Jangan sia-siakan, ibu-ibu sekalian, di luar sana masih banyak orang kasihan yang selalu datang kemari minta untuk menjadi peserta dari penerima manfaat etan. Banyak sekali, tiap hari datang orang ke kami. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian yang sudah mendapatkan program ini. Kita syukuri dan kita doakan mudah-mudahan pemerintahan kita yang semakin baik dari waktu ke waktu, anggarannya bisa bertambah, kondisi ekonomi membaik, pertumbuhan ekonomi kita meningkat, sehingga jumlahnya bisa ditambah. Dan semakin memudahkan kita di dalam mengawal anak-anak kita semua. Begitu juga kalau ada keluarga cacat, jangan disembunyikan. Kalau ada keluarga kita cacat, tolong segera dilaporkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau tidak melalui program PKH, kita ada program sosial lainnya ya, untuk keluarga cacat. Bahkan kami lagi mendata ada orang tua lansia yang sama sekali tidak melakukan apa-apa, itu kita beri bantuan dan berdoa saja. Kalau program ini lanjut, berarti dia akan mendapatkan bantuan sampai dia meninggal. Tapi syaratnya tadi, mohon dukung semua program pemerintah. Dukung dengan cara memenuhi persyaratannya ya, ibu bapak sekalian. Kalau ada orang tua kita di rumah, orang tua yang sudah lanjut usia, jangan sia-siakan mereka. Kita percaya bahwa orang tua itu adalah rezeki. Sebagaimana juga orang tua percaya bahwa anak adalah rezekinya. Ya. Tolong diperlakukan dengan baik, apalagi pemerintah juga memberikan perhatian. Bagi keluarga penerima manfaat, diberikan subsidi, bayangkan. Di mana ada program yang orang tua lanjut usia diberi bantuan, hanya di keluarga harapan. Betul ya? Hanya di keluarga harapan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat keluarga harapan. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik. Oke. Terima kasih semuanya. Saya atas nama Yulis Boku, pendamping PKH Kecamatan Rampi. Hari ini kami telah melakukan pembayaran bantuan PKH tahap 1 tahun 2019 bersama Bank BRI. Hari ini bersama pihak BRI, Dinas Sosial telah melakukan penyaluran PKH tahap 1 yang langsung diserahkan oleh Bupati dan mewakili KPM PKH seluruh Rampi. Kami telah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Utara dan secara khusus Bapak Presiden Jokowi yang telah berupaya untuk membantu kami dalam bantuan khususnya PKH. Semoga harapan kami PKH ini tahun ini akan bisa dinaikkan.